Kalau tidak salah, Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza nanti akan menjadi mertua kamu. Iya, insya Allah. Oke, berarti kamu menikah nanti dengan anaknya Siti Nurhaliza. Dengan anaknya suaminya. Anak suaminya, ya, tapi bukan anaknya Siti Nurhaliza ya? Bukan. Oke, tapi selama ini sering ketemu dengan Siti Nurhaliza? Sering ketemu, sering komunikasi gitu. Hubungannya? Baik. Baik banget ya. Kita langsung saja akan tanyakan sama Siti Nurhaliza. Yang dipanggil Siti Nurhaliza bukan Umi Elvi. Tapi malam di sini pakai Umi Elvi. Ini Siti Nurhaliza apa Meligus loh? Banyak banget mirip. Siti nak, nak Siti nak. Ngapa? Siapa? Mama Dede. Banyak banget. Banyak banget kayak Meli Guslo, Elvi Sukaisi, Mama Dede. Satu lagi. Nih, satu lagi deh. Pasti lu mau bilang mirip Ade Raya. Makku. Buat Mbak Siti nih. Tia ini kan calon menantu kamu nih. Bagaimana rasanya? Ada, ada. Kalau ada bukan orang Malaysia, itu mah Majalengka. Ya pastilah seneng lah. Senang. Saya ya punya calon menantu. Kenapa? Oh, kayak orang Padang ya. Sudah lama berjumpa? Sudah. Oh. Sudah mau Betawi. Mau Betawi. Sudah. Saya dari mana sih? Malaysia. Malaysia. Malaysia kan apa? Iya. Ini kamu Tia ini orangnya seperti apa? Nak sokong nak dia? Tia nak cantik. Tahu, tahu. Manis. Tahu maksudnya kesehariannya. Lemah lembut. Lembut. Lemah lembut. Pokoknya siapa tadi Mak Tia? Mak Iti. Mak Iti nak suka banget dah. Kok nanya Mak Iti? Mak Iti bukannya produksi keripik ya? Mak Iti. Maici. Setengah-setengah mukanya. Mukanya setengah-setengah.